Wah, saya dengan servis yang cukup akurat sampaikan sang libero dan Hendri kali ini saya dengan rebound. Saya dengan rebound. Sampai tajam pertama saya dengan rebound. Sampai tajam pertama dari rebound poin perdana 1-0. Oke, Mas. Bisa kembali servis. Kita saja dengan Rizal. Dengan servis yang cukup akurat sampaikan sang libero Abid dari balik-balik pada belakang. Wow, tajam Febri Maulana. 1-1 kali ini. Kembali bola diambil oleh Febri Maulana. Mencoba dengan akurasi servisnya sudah Febri Maulana kali ini. Jamming servis yang cukup akurat kali ini. Oh, resip yang gagal dari Agil Anggara. Kembali yang dimenangkan menjadi 2-1. Oke. Los. Primo ya, Mas. Konsentrasi menjawab kali ini masih ada Febri Maulana. Dengan servis yang cukup akurat Febri selamatkan Agil Anggara resep semua agak di servis untuk berita. Lagi-lagi dan lagi pemain yang satu ini menambah angka bagi tim bola bagi dari Trisula 2-2. Para penonton sekalian, kita sekarang kembali ada Agil Anggara mencoba dengan akurasi servisnya. Agil Anggara cukup dengan jumping servis yang cukup akurat. Yo, terlalu keluar Agil Anggara menambah poin kembali menjadi 3-2 bagi Satria Muda Wigo. Konsentrasi kembali berhubung 3 di sana. Aduh, Gunawan menonton sekalian. Masih Gunawan, pelan saja resip semua lakukan. Ada Trisula dari Nisar Piroto. Lagi-lagi dan lagi gagal, surat Piroto diblok dengan sempurna. 4-2 kali ini Gunawan kembali konsentrasi para pecinta bola voli. Mencoba dengan akurasi secara pijak dua. Gunawan kali ini angkat jom lambung mulai pada kebelakang. Oh, masuk. Konsentrasinya gagal, 5-2 kali ini para penonton. Kita sekarang leading 3 poin di set yang keempat. Sementara di Satria Muda Wigo, satu tekan dilakukan kali ini masih ada Gunawan. Dan melawan bola pelan-pelan saja. Hampir Roto kali ini mencoba dengan rival. Defend passing yang kurang sempurna dari Randy Ferdian tadi. Kembali mendapatkan menjadi 3-5. Masih tertinggal 2 poin sementara ini bola menjadi Trisula Sidoarjo. Yuda Mardiansa konsentrasi mau dari posisi 5 kali ini. Yuda Mardiansa angkat jam pelabung tinggi belakang kali ini masih resip semuanya. Yo, bola tangguh kali blok yang cukup akurat. Apa yang terjadi? Sayang sekali cawo Sari dari Suratung Sekanti di dalam vol dari 4-5. Kita saksikan masih Yuda Mardiansa. Konsentrasi bagi Yuda Mardiansa di sana plotting belah. Mencoba dari mengambil posisi 5 Yuda pelajar dari sana resis melakukan hal ini. Alvin Dhani melipar ke belakang. Yo, luar biasa seperti yang dilakukan saudara Randy Ferdian tadi. Kembali menambah angka menjadi 6-4 kali ini. Meninggalkan 2 angka di awal set yang keempat. Tim bola voli dari Satria Muda Pinko mencoba konsentrasi jumping servis lakukan. Yo, masih selamat kali ini Piroto Aranisa mulai bagi tengah. Habis luar biasa terbang melayang menyambut sebuah sudah Agil Anggara menambah poin kembali menjadi 5-6 kali ini. Konsentrasi Rivan Nurmulki kuasai mencoba dengan akurasi servisnya Rivan Nurmulki jumping servis. Oh, cukup lari dari sahabat kasang libir banget tapi Daniel Yaho gagal ini sudah Febri Maulana menambah angka kembali bagi tim bola voli dari Trisula. Poin sama kuat, sama-sama 6 kali ini. Kita sekarang di sana masih Rivan Nurmulki konsentrasi mencoba dengan jumping servis. Yo, masih sama dengan Amin Dhani melipar. Oh, masih di blok jalan sebelah luar biasa kali ini. Nisar angkat Piroto. Kali ini Piroto berhasil menambah angka bagi tim bola voli dari Trisula diangkat 7-6 kali ini para penonton sekalian. Kita saksikan di sana ada kembali Rivan Nurmulki konsentrasi kali ini dengan jumping servisnya Rivan. Yo, ora ditampani menambah kembali jadi 8-6 kali ini para pecinta bola voli dan tim ada Rivan Nurmulki jumping servis. Oh, sayang sekali gagal servisnya dari Rivan Nurmulki. Kembali berpindah bola diangkat 7-8 poin cuma-cuma bagi Satria Muda Pinko. Kita sekarang di sana Agung Siganti konsentrasi. Masih Agung Siganti di sana mencoba dengan plotting belah dari posisi 5. Agung Siganti pelan saja cara sampai ke Piroto lagi di sana. Sar Piroto luar biasa di bagian dilakukan. Agung Siganti angkat jauh tinggi belakang sama siapa lagi itu. Oh, di sana kabar semua orang ini ngambil Daniel melalui lebar kembali PRD. Kembali dengan oh, perjuangan yang luar biasa dari sang libero Trisula rupanya yang tiba-tiba
kembali menambah angka menjadi 8-8 kali ini. Konsentrasi Agung Sekanti kembali mencoba dengan akurasi servisnya. Agung Sekanti kali ini timbang-timbang bulat dari posisi 5 Agung Sekanti. Cukup pelan, sayang sekali keluar. Pengamatan yang cemerlang dari Agil Anggara. Konsentrasi dari Trisula di angka 9-8. Ada Luis Firoto. Tirta di servir. Harap Firoto di sana masih konsentrasi. Angkat coplan saja Firoto. Kembali ke Pak Alvin Daniel. Lagi-lagi Febri. Luar biasa di bagian kali. Yo. Masih kembali dengan sempurna. Lagi-lagi Alvin Daniel melipat. Yo. Kali ini para penonton sekalian, kita saksikan para pecinta bola voli kembali poin sama kuat 9 kali ini. Konsentrasi kembali dari Satria Muda Pigo Jatiroto mencoba dengan akurasi servisnya kali ini. Kuasai dengan sempurna melambung jauh tinggi ke belakang saja sama dengan Sami Biro. Kuasai dengan akurat Agil. Kembali pasal 378 penipuan dilawan saudara Agil Anggara menambah poin kembali menjadi 10-9 bagi tim bola voli dari Trisula. Sidoarjo kali ini servis dari Adinyong. Masih Adinyong konsentrasi. Kekui keren yang dipilih dari Trisula para pecinta bola voli. Masih Adinyong melambung jauh tinggi belakang saja. Di sana selamatkan kembali Abid Daniel. Ya ho ho. Keblok yang luar biasa dari Nisar kali ini. Akan ke tengah kembali dengan semua. Oh, masih dipen luar biasa dan Nisar di sana. Masih ada Abid yang rapi untuk cerbitan. Masya Allah. Akan ke tengah kembali Abid Danielnya. Dipen kembali dengan semua Trisula kembali. Riba. Kali ini kembali dengan sempurna. Lagi-lagi Gusti Allah. Acak kami dia masa lorong ramu akan ketika kami yuyuk tangan panero luar binasa sabar sih nenek. Oke, luar biasa ini para pecinta bola voli kembali dipatkan menjadi 11-9 para penonton sekalian. Mencoba konsentrasi kembali Adinyong. Mencoba dengan akurasi servisnya di Adinyong kali ini melambung jauh tinggi belakang saja jalan resip sempurna. Alvin Dhani kembali wohoo. Kali ini sudah Gunawan dengan quick speed yang tidak begitu keras tetapi berhasil jatuh di bidang lapangan yang kosong dan sulit dicangkupkan dari Trisula. Menambah poin kembali menjadi 10-11 kali ini. Kembali si ganteng Alvin Daniel konsentrasi. Mencoba dengan servis akuratnya Daniel Alvin. Pelan saja di sana Piroto dicari. Yo, curi saja pula kain Piroto. Angkat bangun di balik ribonci. Ronyo. Masih kembalikan kali ini Piroto. Lagi-lagi Trisula akan keluar. Riva. Rasano luar biasa Rifan Nurmulgi terbang layang sabar menesol. 12-10 kali ini kembali servis di RMI kali ini Nisar Zulfikar pelan saja di sana masih tekanan di bawah kali ini ada Alvin Dhani. Yo kali ini satu menjatakan netting dari tim bola voli Trisula. Menambah angka kembali satu angka tertinggal kembali di angka 11-12 sementara ini. Konsentrasi kembali Febri Maulana mencoba dengan akurasi servisnya Febri Maulana mencoba dengan jumping servisnya Febri resip Agil Anggara milih-milih para kebelakang. Yoho kita saksikan penonton sebuah tajam dari Iman berlanjut di blok tapi sayang sekali blok yang keluar menambah poin kembali bagi Trisula. 13-11 kali ini Agil Anggara kembali konsentrasi mencoba dengan servisnya Agil Anggara di sana mencoba dengan jumping servisnya Yahoho pelan saja melalui luar sama Kasali Biro Alvin Dalil ayo luar biasa tembok pertahanan dari tim bola voli Trisula berhasil menggagalkan serangan tajam dari satu poin di sana dirasakan Agung Sekanti gagal 14-11 kali ini para penonton. Masih konsentrasi dilakukan kali ini kembali dari Agil Anggara. Floating jumping servisnya cukup akurat. Selamatkan pelan saja. Yo, masih Alvin Daniel. Amal abung jauh tinggi belakang. Yo, sayang sekali penyelamatan yang gagal dari sang libero. Terah Hendrik Pramonon libero yang datang dari Samator. Kali ini menambah angka bagi tim bola voli dari Satria Uda. 12-14 kali ini. Konsentrasi di Agung Sekanti. Mencoba dengan poting belakang Agung Sekanti. Ada sang libero bisa-bisa-bisa. Yo. Masya Allah Gusti Allah paling harus sabar. Agil Anggara kembali terbang layang menyambut sebentar kembali menambah angka menjadi 15-12 kali ini. Kita saksikan 30.000 poli api kau ini Gusti Allah. Yuda Mardiansa kembali konsentrasi mencoba dengan servis akurannya Yuda Mardiansa. Yo masih di penang orang api dan dibelipan kepada yo. Hadi balas kembali dengan Agung Sekanti dari Satria Muda memberikan kedudukan menjadi 13-15 kali ini para pecinta bola voli. Konsentrasi kembali kita saksikan lagi dengan kembang dari Randy Ferdian. Masih Randy Ferdian dengan capi servis akuan. Selamatkan Luis Ferroto. Angkat rifat.
kali ini masih kuasa dengan sempurna. Kuasa dengan Rifan, pelan saja jangan yuk di sana ke belakang. Kuasa dengan Akrat, yo. Apa yang terjadi tadi para pemain sekalian? Bagaimana bola yang keluar tadi? Menambah angka kembali menjadi 14-5 dan tempat diminta tim bola voli dari Tri. Masukkan Zuan Nova menggantikan surat Tedioka dari servis kali ini dari Satria Muda dengan jamming servisnya kali ini Rehmat Dian pelan saja kali ini Beroto akan diserukan yo! Luar biasa dinyong kali ini cukup tajam seperti yang dilakukan kembali menambah angka menjadi 16-14 para penonton sekalian. Konsentrasi beli Rifan Nurmulki mencoba dengan akurasi serbunya Rifan Nurmulki jamming serbunya Padio masih kembali dengan suara Abid dan menolong ke Kaya Pardi. Kali ini blok yang kurang sempurna dari Firoto berhasil menembus ini pertahanan tim bola voli dari Trisula. Sempat tajam dari Redi Ferdian tadi. Agung Seganti kali ini konsentrasi Agung Seganti. Servisnya cukup sempurna Agung Seganti sampai dengan Agil Anggara dengan Firoto. Nah ini Firoto menambah angka bagi Trisula 17-15 para penonton. Konsentrasi kembali Luis Firoto, pemain kelahiran Brasil kali ini mencoba dengan servisnya sudah Firoto timang-timang. Siri Guli Guntar Mikasa floating bulan-bulan kali ini masih terima dengan akurat resim akurat kali ini ada Big Dani Bilipati. Oh, di blok yang sempurna kali ini, kuasa Rifan Nurul Bungi luar-luar sayang sekali tadi penyelamatan yang kurang sempurna dari Agil Anggara. 16-17 kali ini para pecinta bola voli masih kembali dengan angka 1, angka 1 tertinggal Nova. Quicker yang dibikin tim bola voli dari Satria Murabigo Nova. Kali ini Nova floating bola pelan melambungi bar Nova sama dengan Piroto Nizar-Nizar kembali Agil. Luar biasa spektacar dari Agil Anggara. Defense yang kurang sempurna dari Agung Seganti tadi. Kembali pun didapatkan menjadi 18-16 kali ini. Konsentrasi kembali dilakukan kali ini masih terhadap dibangun dari Adinyong. Adinyong kembali kuasa dengan baik. Mencoba dengan servisnya Adinyong. Angkat jabat kali ini. Resip yang gagal 19-16 para pecinta bola voli tertinggal 3 angka kali ini. Satria Muda Minggu Penta Bakayang Satria Muda Minggu mana suara ini Trisula mana semua trio satu semangat tajam dari Gunawan kali ini berhasil menambah angka mengecil kedudukan menjadi 17-19 kali ini. Alvin Daniel kembali konsentrasi di sana mencoba dengan servis sakuranya Alvin Daniel timang-timang sirkul darmika sambil dari camping servis sakuranya. Oh, sayang sekali juga gagal Rompulo itulah seorang lakon kita saksikan di sana kembali ada satu kena dibangun dari Nizar Zulfikar. Konsentrasi di jalur Zulfikar pelan saja sana servisnya mencoba dilakukan masih resip sempurna dari Ferdi kuasa dengan Maya Ferdi. Kali ini tangan Rifan terlalu ketawan dia tangan terlalu tadi pada malam 18-20 kembali Febri Maulana kali ini mencoba dengan akurasi servisnya sudah Febri Maulana timang-timang bola kali ini sudah Febri Maulana dengan jumping servisnya Tri asal mereka sangli biru angkat risuannya masalah Al-Fatihah kali ini sempat tajam dari Rifan Nurmulki. Menambah angka menjadi selikur 18 para penonton sekalian. Kita saksikan di sana masih konsentrasi. Ada Agil Anggara dengan jumping servisnya Agil Anggara cukup pelan sabar. Oh! Konsentrasi yang gagal penonton Danting Madinita tim bola muda dari Satria Muda Bigo Jatiroto. Kita kembali sesaat Anggara kali ini konsentrasi mencoba dengan floating bola-bola Agil Anggara dengan jumping servis kembali kita sekarang Agil. Oh! Sayang sekali gagal kembali angka didapatkan di bola voli Satria Muda Bigo 19-22 kali ini kembali ada Gunawan di sana masih Gunawan konsentrasi juga Gunawan kali ini melambung jauh tinggi ke belakang Gunawan asal mereka nanti langkah kali ini Yuda Yakin cukup tajam bergerak klub Tik Sari dari Agil Anggara dari 23-19 kali ini para penonton. Kita saksikan Yuda Mardiansa Sobianto satu di sana kedua tim bola voli pada kesempatan malam hari ini. Yuda Mardiansa kembali konsentrasi floating pelan-pelan masya Allah kembalikan ada Alvin Dali yo kebablasan kembali masuk ke game
Kaiser Ayu Damar Giansa. Upload pelan-pelan Yuda Martiansa akan ketengah pin Daniel melipar. Ya kali ini Agung Sikali memperkecil kedudukan menjadi 20-24 kali ini. Konsentrasi dari Randy Ferdian. Mencoba dengan servis awalnya Randy Ferdian sampai sampai dengan Randy Ferdian. Masih kembali ke kali ini ada bilang karena Riva kembali ke dengan semua tiba luar biasa. Ronyo kembali ke dengan semua kali Yahoo. Satu men general meeting Riva berbulu kita di 21-24 dari Marapadon. Tempat diminta tim bola menjadi Trisula Sidoarjo. Luar biasa. Teruskan kali ada Ferdi. Gajah cabai servisnya ayo. Akhirnya para pecinta bola voli berhasil menjadi juara pertama dalam pagaran turnamen bola voli Jagat Mania. Yang kedua adalah tim bola voli dari Trisula Sidoarjo. Luar biasa para pecinta bola voli Trisula dari Sidoarjo keluar sebagai pemenang mencetakkan sejarah baru.